Jangan sibuk nak kejar tanda-tanda tu. Tak usah. Kalau ada rezeki, nampaklah tanda tu. Confirm weh, malam tadilah Dato' Qadar. Mana kau tahu? Aku nampak. Pokok tu sujud depan aku. Besok pagi dia nampak di BKK punggah pokok tu. Pokok tu tumbang, bukannya sujud. Dia kalau sujud, esok tu dia tegak balik tu. Macam tu lah. Jangan pening-pening kepala. Kita kejar lah. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, kita akan mereaksi lagi ya ceramah atau dakwah atau motivasi dari Ustadz Syamsul Debat lagi cuy ya. Ini yang part yang kedua cuy. Kalau korang yang belum tengok part yang pertama, nanti saya cantumkan di atas ini cuy. Korang tengok dulu itu, barulah datang ke sini untuk tengok yang part kedua cuy ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi cuy ya. Saya akan membuat lagi konten Ngakak Plus. Saya sudah memutuskan ya, saya ingin membuat lagi konten Ngakak Plus ya. Setelah sekian lama kita nggak membuat lagi ya. Konten Ngakak Plus itu adalah kita akan mereaksi video-video yang kelakar ya. Yang kelakar dari TikTok cuy ya. Korang bisa tag nama saya di situ. Korang perlihatkan lah cuy ya, yang mana video-video yang kelakar yang korang anggap itu kelakar gitu ya. Intinya saya mengembalikan lagi konten Ngakak Plus ini untuk mengisi kekosongan kita cuy. Oke, langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke, sebelum kita lanjut, kita teh tarik dulu cuy. Saya banyak simpan teh tarik cuy. Manisnya itu, aduh, dapat banget cuy. Oke, langsung aja. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Peng. Jadi okay, saya kena. Apa yang dia buat? Lepas 10 hari tu, dia akan timbang waktu bila? 20 Ramadan. Timbang dekat pejabat. Dan dia akan bagi hadiah 20 tempat yang teratas. Yang paling banyak penurunannya. Daripada nombor 1 sampai nombor 20. Oi, pasal timbangnya cuy. Saya yang sampaikan hadiah waktu tu bagi ceramah Ramadan, lepas tu sampaikan hadiah. Dan grand prize, ada satu hadiah saja yang akan timbang pada 20 Syawal. Masa tu terbalik jarum tu. Dia tak dapat turun, lagi naik dia. Tak ada pemenang, bayangkan tu. Tak ada pemenang, tak turun, naik balik. Ha, itulah dia, cabaran. Tapi tahun lepas, kita diuji kan. Diuji dengan Syawal yang tak menentu. Badan Ustaz turun beneran ya di bulan Ramadan ini cik. Kan saya sendiri pun ingat, saya pun sangka-sangka relax-relax buka puasa kat KL. Rupanya besok tu raya kelang kabut balik rumah. Berapa banyak buluh, tinggal buluh je. Tak sempat melemang. Tahun lalu ya. Di Sabah lagi best. Pahalanya lebih. Dah habis terawih baru tahu besok tu raya. Kan? Rezeki orang Sabah, so saya kata Allah Ta'ala kira tarawih tu. Sebab kita memang sangka masih lagi puasa esok. Rezeki orang Sabah. Itu kata tadi. Bezanya tadi itu salah satunya adalah menurunkan berat badan. Turunkan berat badan. Sebab bila turunkan berat badan, badan kita bukan nak cantik. Bukan nak cantik turunkan berat badan ni. Kalau muka kau tak boleh belah, memang macam tu je lah. Kau buat macam mana pun. Kejam betul lah ya aku ni. Sensitif. Gila, kalau ada muka kau macam tu. Sensitif banget ya. Saya sudah berapa kali upload video di TikTok. Emang sensitif ya. Kalau perempuan itu gila, kita bercakap pasal gemuk atau tak gemuk tuh, itu sensitif banget ternyata cuy ya. Saya baru menyadari itu cuy. Karena banyak banget yang komentar di TikTok gitu ya. Macam tu lah kan. Tapi tujuan kita ringankan badan untuk sehat, supaya kita cergas bangun pagi untuk ibadah. Saya terasa berbangun, aduh, bangun malas je lah. Ya, faktor pergi ya. Gym berpuluh kilo kau boleh angkat, selimut tak berapa gram tak boleh alih. Ya kan? Salah satunya punca berat badan kita. Lepas tu orang cakap, alah tak apa Ustaz, tinggi okay. Dia bukan isu tinggi tak tinggi, tapi kena cari ikut berat yang ideal. Alhamdulillah saya hampir nak capai 100 kilo.
turun lagi. Sebab berat ideal untuk saya sepatutnya dalam 85. Oh, jauh, jauh lagi. Saya kena turunkan jauh. Lagi. Saya 90 lebih. Tempat tu, siap gelap. Memang tak akan dapat. Kau tahu, tahu. Saya masalah, saya dengar. Orang umpat saya dengar. Saya ni jenis jelas. Selalu tadi, walaupun saya tunduk je dengan Tuan Haji Haris tadi, saya dengar. Tingginya. Saya dengar tadi. Bila saya nak pentas tadi, kau bisik. Dalam TV nampak tua kan? Kau hajar betul saya. Saya maafkan. Saya maafkan. Tak ada masalah. Dalam TV nampak tua. Supaya tak ada... Tak ada tuntutan akhirat besok. Saya okey. Saya pergi Sarawak lagi pula. Keluar daripada restoran Laksa Sarawak tu. Ada seorang non-Muslim tegur saya. Ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Haji Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan. Saya kata kau salah orang. Ini sering banget Ustaz bawakan. Hampir setiap ceramah kayaknya ada ini. Jokes yang ini. Tapi banyak aja yang ketawa gitu ya. Itu salah satu jokes Ustaz itu yang bisa dikategorikan abadi gitu ya. Enggak boring, enggak membosankan, tapi tetap aja buat kita tuh terhibur gitu. Saya tak tahulah nak marah ke, nak gembira ke, tak tahulah. Saya kata, aduh, hai. Tapi saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk toilet tu. Tang mana yang sama tu? Buat-buat pegang keris. Zaman-zaman. Sabar je. Macam-macam lah dia orang ni. So, maknanya dalam bulan Ramadan kita nak kejar takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya tak semestinya dapat takwa tu. So bulan Ramadan ni kita kena perkuatkan diri kita untuk capai takwa. Macam mana latihan takwa? Kata Saidina Ali. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah Taala. Kita tak akan buat benda yang Allah Taala larang. Kita akan buat apa yang Allah Taala suruh. Betul tak? Contohnya lah saya ceramah ni disebabkan kebijaksanaan Puan Basriah. Puan Basriah pun cakap, tak apalah, hidang je air fresh orange tu. Waktu ceramah letak je kat rostrum tu, tak apa. Ustaz tak apa, ustaz tak minum tak apa, kami letak je. Siap dengan ais, dengan limau tersangkut situ, dengan payung kecil tu. Siap dengan menitik-nitik, wap sejuk tu. Kita orang letak je, tapi ustaz jangan risau. Kalau ustaz nak minum, kita tutup live sekejap. Jangan risau, kita orang ni semua pandai simpan rahsia. Dia pun hidang. Rasa-rasa minum tak? Tak minum sebab fikir takut pada Allah Ta'ala. Betul. Bapaknya pun, ya Allah akbar, waktu berbuka puasa, Allahumma lakasum nabika amanna wa alaski kaftar nabi rahmatika marahmin walhamdulillah rabbil alamin. Kurma dulu. Dia marah budak tu. Budak tu nak ambil air tak? Kurma dulu, sunnah Nabi. Bukan main lagi bapak dia. Paling bertakwa sekali bapak dia lah. Bulan puasa, buah tamar stok sebulan tu. Habis aja bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Hilang? Usup tayub. Apa? Kesian dengar. Bulan puasa je nazak-nazak iklan kawan. Dapatkan buah tamar. Usup tayub. Sian, nazak dah kawan ni. Ini, kayaknya saya pernah dengar ada iklan di mana waktu kami perjalanan dengan Bang Ray itu ke Bintulu kah? Kita naik mobil, ada iklan yang saya dengar begitu, yang Yusuf Tayo, Yusuf. Dia dibisik-bisik macam ini juga cuy. Tapi yang dipermasalahkan Ustaz itu apanya ya? Atau dia memang di, ya itu saya dengar dari radio cuy ya. Saya gak melihat, atau ada mungkin iklan yang nampak di TV ke, yang saya tak tengok. Apa di saat dia ngomong Yusuf Tayo itu, apa namanya, dia lemas atau gimana, tapi saya pernah dengar itu cuy. Benar gak ini? Di radio cuy. Rasa asli, hebat di lidah. Ya, itu. Ya. Yang ini. Pagi raya meninggal kawan, sudah terdengar suara. Oh. Tiba-tiba tahun ni puasa dengar lagi. Ya Allah, kat radio, hidup lagi dia ni rupa je. Oh, memang adanya di radio cuy. Dua makanan sunnah yang kena ada dekat rumah orang Islam, memang perempuan kena tahu. Yang pertamanya kurma, yang keduanya madu. Faham? Perempuan faham eh? Maknanya memang kena ada dekat rumah. Kurma ya. Dengan madu. Wah, tamat. Madu. Dan madu. Ha, ya. Yep. Baguslah orang sini. Ceria je. Madu. Nah, okey, bagus. Dia tak marah apa. Inilah bulan puasa. Enggak sadar kata. Jadi yang pertama, takut pada Allah Taala. Contoh naik kereta.
Pam, jalan tuaran ni tahulah. Tiba-tiba tiba bergoleklah air soya botol tu dekat kaki kita. Minum tak kita? Enggak lah. Lain kelia ni. Tak ada ramai orang. Berhenti kat tepi jalan tu. Gelapkan cermin gelap. Cermin gelap tu kita naikkan biar tak nampak dalam. Minum. Jangan tinggal setitik pun. Tapi kita buat tak? Tak buat sebab takut kepada Allah. Begitu juga. Bila kadang ada orang tua ni dia perangai macam budak-budak. Bila isteri pergi pasar, anak-anak tak ada. Dia pun nak buka muka dia letak kat peti ais. Sejukkan muka. Cerita lama juga ni. Dalam sejukkan muka dalam tahu apa perangai tu, dah tak ada orang kat rumah dia pun. Tiba-tiba terlampak kelibat cendol. Dalam peti ais itu kelibat cendol malam tadi. Mi hijau tu terkeluar macam ni. Macam Laila, Laila macam dipanggil. Marilah. Berimajinasi. Kunci pintu depan rumah dengan belakang. Kunci. Supaya orang nak masuk tak boleh. Orang kena ketuk, tolong buka pintu. So kita ada masa. Buka peti ais, ambil cendol tadi, hirup, jangan tinggal selai pun mi hijau. Serup, serup, serup. Lepas tu pergi dekat sinki, cuci, sabun, tangkupkan. Letak dekat tempat pinggan tu. Jangan risau. Wanita ni yang bergelar isteri ni, Allah bagi dia kelebihan. Dia buka peti ais, dia tahu dia ada barang tak ada. Abang, bukan ada cendol ke sini malam tadi? Dia tahu. So saya ajar oleh lelaki, tenang. Jangan menggel. Jangan menggelabah. Menggelabah. Gegabah. Apakah menggelabah? Macam ni jawapan eh. Abang buka peti ais tadi, abang nak tengok. Dah tahu ayang pergi pasar. Abang nak tengoklah apa barang yang ada, apa barang yang tak ada. Nak beritahulah kalau barang tak ada, tolong beli. Buka-buka, tertangkup cendol tu tadi. Jatuh, tumpah. Abang dah terbayang, dah penat ni. Setiap abang balik pada pasar, nak lap tu lagi. Biarlah abang lap. Abang kutip, abang buang, abang cuci siap-siap. Alas. Ya Allah, abang. Baiknya. Terima kasih tau. Macam tu. Tapi kita buat tak? Tak buat sebab takut pada Allah. Kita yakin Allah nampak kita. Yang kedua, amal bi tanzih, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sahur. Jangan sekali-kali cakap. Ada orang cakap, "Abi tak maaf, saya memang daripada kecil dah biasa tak sahur, tapi saya puasa okey je. Bukan masalah kau okey tak okey. Masalahnya Nabi suruh." Sudah wajib. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walau hanya seteguk air. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. So kenapa kita nak tinggalkan sahur? Sahur. Kita disunatkan melewatkan sahur. Mana ambil waktu hujung. Kalau subuh masuk pukul 5-7 minit, maknanya kita makan dalam pukul 4.45 macam tu, 4.40 ke, kita makan. Dan kita berhenti ikut waktu imsak lebih kurang 4.47 dah berhenti. Waktu imsak tu ikut Nabi. Nak ikut sunnah Nabi betul? Waktu imsak berhenti. Imsak ni ada 10 minit lagi. Lebih kurang 50 ayat Quran yang pendek-pendek Nabi sempat baca. Oh. Tapi kalau dah lewat tak apa. Makan, ambil juga sunnah tu. Makan. Makan. Standby kat tepi bantal tu. Ada rak kecil tu kan. Meja kecil tu. Letak ni cawan, air mineral, buah tamar. Yang isi gigi palsu tadi jauh sikit. Takut tersalah tegur, ingat air batu punya gigi. Tengah-tengah nak macam tu, hati-hati. Kok bisa ada gigi? Ya? Hati-hati. Lepas tu, bila kita dengar azan berhenti, kalau kita dah lewat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habiskan yang makanan terakhir kat tekak kita. Ya, yang kita sudah suap ya, maksudnya. Maksudnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, telan terus. Faham? Jangan pula makanan terakhir tu kau maintain sampai pejabat. Sampai pejabat. Tu mahal tu kamu lakukan. Tak pasal ni. Ni makanan yang terakhir. Bagi tadi. Buat bekal. Jangan. Bekal. Kan. Tapi kalau anak-anak tu baru belajar puasa. Anak lagi. Kan. Muda lagi. Budak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, cepat habiskan. Cepat habiskan. Ha, habiskan eh. Dah habis. Dah masuk waktu dah ni. Dah minum. Dah. Sebab dia baru belajar. Kanak-kanak yang kita dalam Islam nak ajar anak berpuasa seawal umur 7 tahun. Latih dia. Kalau 6 tahun nak start, terpulang. Tapi jangan paksa. Maksudnya bila dia, "Hauslah mama." Yeah. Aku menyampah betul.
Tak padangkan kampung, mama saja. Mama lagi. Hauslah mama, mami haus. Bagi minum. Yes, hari ni anak mama 3 jam puasa. Esok tu sampai tengah hari. Alhamdulillah, hari ni 6 jam. Bagus. Puji dia. Dan bagi peraturan, yang tak puasa jangan buka puasa dengan kita. Ingat tu. Jadi dia lagi berazam, dia berazam, berazam. Sampailah dia umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dia dah boleh puasa, insyaAllah. Tapi kalau kanak-kanak tu berusia 40 tahun. Bukan kanak-kanak. Tetap puasa, kau sepaan sekali kepala dia tu. Payah sangat. Bukan anak-anak lagi. Kalau mu'alaf lain, mu'alaf dibenarkan. Mu'alaf dia baru belajar puasa. Dibenarkan tapi tetap kena kodok puasa dia nanti. Oh, mu'alaf. Eh? Tu. Lepas tu satu lagi. Kalau kita dengar kan, di satu cik ni saya waktu saya dengan Abang Samsung Garau, jadi forum dekat Bukit Aman, Masjid Bukit Aman. Ustaz, kita orang ni baru kahwin. Lepas tu kita orang bersama. Tiba-tiba azan. Macam mana? Itu soalan. Mungkin soalan tu nampak lucu, tapi itu mungkin boleh terjadi pada kita. Betul, dia betul. Tak tahu jam ke berapa, dia rasa macam sempat lagi, gelap lagi. Memang gelap. Betul. Kan? Dia pun bersama. So saya sebelum jawab soalan tu, Abang Samsung Garau kata, ah ni soalan ni biar dia jawab. Apa pula aku pula, kau lagi nama kau daripada aku. Tapi dah saya kena jawab, saya jawab lah. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tanya dulu. Waktu azan tu dah sudah atau sedang berlangsung? Betul soalan. Dah sudah tu sedang berlangsung. Kalau dah sudah, tengah rehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah dah azan. Masuk dalam bilik air, ambil wuduk, mandi wajib, seterusnya terus solat subuh dan terus puasa seperti biasa. Oh, okey. Habis tak sahur? Anggaplah tadi itu sahur kau. Jelek banget. Tapi kalau ketika sedang berlangsung, silap bajet. Sedang berusaha ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Macam tu cakap, faham? Ataupun paling cepat dalam bahasa Inggeris. Stop. Isteri, bang, sudah azan tu. Berhenti, faham eh? Orang lelaki, ya Allah azan, berhenti. Maka boleh masuk dalam bilik air, ambil wuduk, mandi wajib, solat macam biasa, puasa macam biasa. Jangan pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sikit je lagi. Jangan. Faham? Ha, ni kena beritahu. Ha, yang itu kau kena bayar. Tahu? Okey. Kemudian, itu dari segi sahur. Kemudian apa? Solat sunat, buat solat sunat duha, buat solat sunat tasbih, buat. Kemudian, kita mengaji, bertadarus. Jangan risau, kumpulan yang paling banyak tadarus dari mana-mana pejabat adalah kumpulan lelaki. Lelaki-lelaki. Berbanding pada kumpulan perempuan. Betul tak? Tak betul. Perempuan yang ramai mengaji sebab orang lelaki banyak yang dah hafal. Jadi, dia baca sendiri je. Kan. Tadarus mestilah bacaan bersemak, seorang baca yang lain semak. Dan katalah yang disemak itu adalah pegawai yang pangkatnya lebih tinggi daripada yang menyemak itu, jangan kecil hati. Yang itu dengung tu tuan, tahulah dengung. Banyak cerita kau, marah pula dia. Kena sabar bila mengaji ni biasa. Oh, tu panjang ya. Okey 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 okey. Lepas tu kena sabar banyak. Ustazah pun tak boleh sabar. Alazina. Amanu. Oh ini, kak, ini kak, judulnya ya. Panjang pendek kak. Ini Ustazah ni. Tengok panjang pendek kak. Alazina amanu. Kelakar. Itulah baca. Sekali lagi kak, ulang. Ah. Alazina amanu. Macam ni kak. Kak tengok saya. Tengok dia dah lain dah tempo dia. Kak tengok saya. Alazina amanu. Macam tu. Ulang balik. Allazina amanuka allazina. Dah tak sabar dah. Bukan semua orang boleh sabar tau. Ustazah marah ke tak? Nak ajar. Allazina amanu. Macam balik. Allazina amanu. Okey kak, kak diam. Kau baca. Dah. Lepas apa? Berbuka puasa. Bila berbuka? Tengah-tengah ini. Saya sudah sering dengar. Saya sudah sering banget dengar ini cuy. Tapi ya, itu yang saya cakap cuy. Nggak membosankan gitu ya.
karena kita sudah tahu alur ceritanya seperti apa, saya udah tertawa duluan gitu ya. Ya tergantung lagi cara Ustadz membawakannya itu, cuy. Cara Ustadz itu dengan ekspresi Ustadz itu dapat banget. Puasa, kita disunatkan mengawalkan berbuka. Dan Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Makan. Tapi bukannya makan dengan sesungguhnya. Kan? Orang yang nak azan pun dah standby dah air ataupun buah tamar. Masuk je waktu. Lepas nak masuk waktu, bismillah. Makan. Makan sikit. Allahu Akbar, Allah. Macam tu. Mengawalkan berbuka tidaklah sampai standby. Dengar bunyi mikrofon dekat surau. Pegang pertama, pegang. Dah nak buka ni. Standby. Sup dia yang pertama. Fuh, kita yang first buka puasa hari ni kat tuaran. Rupanya testing, testing. Tak perlu azan lagi. Baru test mic. Ha, kau kena kodok puasa kau. Siapa suruh? Lepas tu dia terdengar pula ustazah yang perempuan ni dekat KL ni. Ibu-ibu, antara waktu yang ni makbulkan doa kita. Adalah waktu bila? Pada waktu berbuka puasa. Dibantailah doa panjang-panjang. Bapaknya bila dengar tazkirah tu, macam-macam nak didoakan. Doa dia sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumna wabika amanna wa ala rizkika aftar birahmatika arhamarrahim. Ya Allah, kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak ni pegang air jagung ni, dia dah beli minum. Allah, Allah, kami sedar ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Menangis-nangis doa. 15 minit doa. La ilaha illallah. Akhirnya walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada lagi. Kenapalah azab tangan hidup aku. Yang mak ni nak mampus bapak kau ni. Tak adalah macam tu. Maksudnya sesak nafasku. kayak di film-film cuy ya. Sebenarnya kita bukan sekali lagi ya. Tunggu dulu cuy, setarik nafas. Sebenarnya kita bukan menertawakan ya yang berbau apa namanya? Apa unsur-unsur agama seperti ini cuy. Ini sebenarnya tuh singgungan gitu ya. Singgungan buat kita kalau berbuka puasa, apalagi kalau udah azan, setidaknya janganlah memperlama gitu ya. Yang saya tahu ya, janganlah memperlama gitu ya. Baca aja yang sesingkatnya gitu cuy ya. Kayak sesak gue sih. Oke. Pada bulan bila waktu berbuka, Allahu Akbar, kita dah Allahu Akbar, Subhanallah, bika amanah, walaka aslamna, wa alaika aftar, nabi rahmatika ya rahimin, walhamdulillah bil alamin. Semua amin kan? Kita waktu makan tu boleh doa dah mati. Ya Allah, dapatlah aku baju raya yang tu. Ya Allah, dapatlah aku naik pangkat ya Allah. Ya Allah, dalam doa tu waktu kita buka puasa tu dipercepat gitu. Macam tu. Lepas tu boleh juga macam saya dah diajar oleh arwah abah saya, adik-beradik kami. Sudah mulai pusing. Bila azan Allahu Akbar, makan buah tamar, minum air masak tu pergi solat dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat biasa-biasa je. Tak payah panjang sangat. Lepas bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru pergi ke dapur makan yang berat sikit. Tapi kalau disebabkan kita solat, tak khusyuk. Sebab terdengar bunyi kat dapur. Serup, serap. Puh. Sedap gila siput sedut ni. Wey. Alah, habislah siput sedut ni sekarang. Nah, yang itu baiklah kau makan dulu. Faham? Ya? Yeah. Betul. Kadang-kadang tak khusyuk dia sembahyang. Lepas tu tarawih tak jumpa bulan lain. So tarawih bulan Ramadan. Kalau macam mana seronok pun, kami di Intan dah buat surat dah kepada pejabat mufti dengan pejabat agama minta lanjutkan tarawih sampai bulan Syawal. Tak boleh. Betul. Lepas tu meramailah, kau kalau nak sembahyang tarawih, kau jangan sembahyang sini. Lambat. Kau pergi sana. Dah lalapan. Laju pula tu. Yuh, weh.
Dekat surau tu. Ini yang Allah tak tahan, Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Woi. Bagus imam ni. Seketul je mik. Teddy lah. Ramailah orang pergi dekat surau tu. Yang dia orang tak tahu, tahun ni imam tu dah bertukar tempat kerja. Imam dah tak duduk kat kampung tu. Yang tinggal imam Sabah, umurnya 75 tahun. Sebelum start, ramailah orang tu lah. Dia dah tahu lah ni, surau ni laju. Tiba-tiba dengar suara imam. Lurusnya dapatkan kantong. Betul ke ni? Weh. Biar betul. Betul lah kok dah ramai. Allahu Akbar. Ini macam ni, weh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa tu senyap? Orang kat belakang pula senyap. Orang tak beranjat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Waktu pula. Maliki Yaumiddin. Makmum kat belakang. Ini baru isyak. Belum terawih lagi weh. Sedih betul. Jangan cakap orang lelaki. Orang perempuan dekat balik tabir tu. Astaghfirullahaladzim. Ya, di sini saya pertegas lagi, cuy. Saya pertegas lagi ya. Kita bukan menertawakan tentang ajaran agama kita, cuy. Ya, kita menertawakan ya ekspresi ustadz membawakan ini seperti apa, dan memang yang diceritakan ustadz itu memang realita gitu ya. Saya tertawa banget karena. Apa ya, saya di kampung dan mengalami hal yang ini, hal yang seperti ini, cuy. Sampai sekarang pun yang azan di sekitaran tempat saya ini itu orang tua. Jadi itu sebenarnya singgungan sih. Harusnya yang ada selalu di masjid atau di surau itu ya anak-anak yang anak-anak remaja lagi gitu ya. Maksudnya anak-anak muda, enggak usahlah orang-orang yang sudah tua gitu, cuy. Aduh, astagfirullahaladzim. Dekat balik tabir tu, dia dah tahu dah. Dia dengar, siapa imam malam ni? Allahu Akbar. Kalau dia dengar, Allahu Akbar. Habislah kita. Semayang ni jangan. Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Di Negeri Sembilan ada yang buat 10. Masjid Nabawi pun buat 10. Tak kisahlah mana-mana. Dia tanya mana yang elok? 10, 20, 8. Yang paling baik sekali, buat. Jangan tanya buat apa-apa lagi elok, kan? Lagi banyak, lagi baguslah. Yeah. Tapi kalau mampu kita buat 8, buatlah 8. Okay? Itu dia. Semayang, tarawih. Dan ingat, witir orang Malaysia ni pelik sikit. Dia jumpa bulan puasa. Sedangkan, satu-satunya solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal adalah solat sunat witir. Paling kurang satu rakaat setiap kali sebelum tidur. Tu Nabi pesan. Okay. Ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan membazir. Pergi bufet Ramadan, membazir kadang-kadang. Bayangan hotel tu. Kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. 7 buah negara. 33 jenis air dihidangkan. La ilaha illallah. Kalau kau minum 33 tu, kau keluar pada hotel tu, kau lupa nama kau bin siapa pun kau lupa. Jangan membazir. Qanaah ni berpada sedikit. Menurut kajian yang dibuat oleh sisa pepujal, perbuatan sisa pepujal ni, setiap hari. Itu simple banget tu, Fing Akang bangsa.
Tapi memang kenyataan cuy ya, memang kenyataan waktu di Malaysia kemarin kita diajak oleh Abang Akil ya, dengan Abah dengan Ibu ya. Kita pergi ke buffet Ramadan di sebuah hotel cuy. Pah, itu makanan astaga. Semua makanan, jenis-jenis makanan itu dari beberapa negara itu ada di situ cuy. Termasuk minuman-minumannya ya. Itulah saya tertawa besar karena Ustaz cakap seperti itu ya. Maksudnya mungkin ini lupa nama itu karena kekenyangan kali cuy ya. Sebelum PKP dululah, setiap hari rakyat Malaysia membuang 17,800 tan makanan setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan setiap hari. Daripada itu, sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Uish. Itulah hakikatnya orang Malaysia. So, kaji balik. Kalau kita dah beli hari ini tak habis, jangan beli banyak lagi. Faham? Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Maksudnya hari kebangkitan, kita amalan kita bulan Ramadan ni adalah untuk hari hari kiamat besok. Saham akhirat. Orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Kejarlah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan, bukan malam. Seribu bulan bersamaan 83.3333 tahun. Maknanya hidup kita pun belum tentu sampai 80 tahun. So kalau satu malam boleh cover, rugilah kita kalau tak kejar Lailatul Qadar. Andainya ini Ramadan terakhirku, maka kejarlah Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Faham? Jangan sibuk nak kejar tanda-tanda tu. Tak usah. Kalau ada rezeki, nampaklah tanda tu. Confirm weh, malam tadi Lailatul Qadar. Mana kau tahu? Aku nampak. Pokok tu sujud depan aku. Besok pagi dia nampak di BKK punggah pokok tu. Pokok tu tumbang, bukannya sujud. Dia kalau sujud, esok tu dia tegak balik tu. Macam tu lah. Jangan pening-pening kepala. Kita kejar lah. Ternyata pokok itu tumbang di depan dia. Bukan malam Al-Qadar. Ya, persediaan untuk hari kebangkitan. Bulan Ramadan sepatutnya jadikan kita manusia yang lebih baik. So 10 malam terakhir janganlah. Masalahnya kita akan tengok ramai belia pada 10 malam pertama. 10 malam pertama belia-belia cukup ramai. 10 malam terakhir belia dah tak ada, tinggal beliau aje. Tinggal beliau yang sujud berbunyi lututnya. Allahu akbar, tap 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 tap. Allah yang ujung sakit lutut. Aduh, hari pertama imam tak ada parking. Hari pertama imam punya parking pun kena orang masuk kat parking dia. Aduh, imam tak ada parking. Masuk malam ke-20, tatkala lagu raya dah dikumandangkan. Teng 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 teng. Masuk malam ke-20, imam boleh parking dalam masjid, bukan kat luar. Dekat saf ke-5 tu boleh parking. Allahu Akbar. Jadi fokus pada ibadah. Bermulanya Lailatul Qadar, setiap malam tu kita kena fokus bila tau? Lepas maghrib sampai sebelum subuh. Penuhkan dengan buat benda baik. Kalaulah paling tidak lah, paling tidak ni saya ajar, saya ajar tau. Ambil nombor akaun masjid, masjid mana raya ke, masjid daerah tuaran ke. Ambil nombor akaun masjid tu. Malam tu kita transfer RM10 masjid ni, RM10 masjid ni. Transfer 10 malam kita buat. Lepas tu sap 05012 0023 8212, Bank Islam, sap Samsul Amri Ismail, sap sap. Contoh sedekah. Kesian Samsul debat tu. Kesana kemari ni contoh. Sempat tak ambil nombor akaun? Tak adalah. Tak adalah. Betul kita sedekah. Orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab dia bangun sahur. Jangan komplain bila bangun sahur. Niat kerana Allah. Aku bangun ni ya Allah. Keranamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan aku masak ni. Masak. Betul ke masak? Eh, kau panas kalau malam tadi. Kita masak. Tak apalah, yalah. Kalau masak-masak lah. Masak. Mudah-mudahan keluarga aku boleh berpuasa hari ni. Ini kau punya marah masa sahur. Keta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 pang. Membuta je dalam bilik tu. Tegak suami. Bangun dulu. Bangun.
Itu tak dapat pahala. Membuta. Ya? Bangun. Jadi kejarlah, kejarlah pahala yang dihidangkan. Jadi sebelum saya mengakhiri ceramah pada hari ini, ada tak apa-apa soalan yang nak ditanya? Pasti enggak ada. Pasti enggak. Kita mulakan dengan sebelah sini. Alhamdulillah, tak ada. Kita mulakan dengan sebelah sini. Alhamdulillah, tak ada. Sebab semua nak bergambar aja kerja. Sebelah sini pun tak ada. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bab kata orang, bulan Ramadan ni sebenarnya ada satu bulan sangat istimewa. Kenapa dia istimewa? Sebab apa ibadah puasa ni istimewa? Kan Allah sendiri bagi ganjaran, kenapa? Sebab contohlah, kita nampak dekat surau, dekat masjid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu dia sembahyang. Kita nampak orang tu, kita nampak pula orang, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita tahu dia mengaji Quran. Yeah, betul. Kita nampak orang tu berlongkok dekat depan rumah tu, ada yang pakai kain ihram. Lepas tu Allahu Akbar, dia bergegas masuk dalam kereta, nak berangkat dah. Mana orang tu nak buat umrah, nak buat haji. Tapi kita pergi pula pasaraya Imago. Kita pergi kat Center Point, tak kisahlah mana. Tak macam-macam pasaraya kat Sabah ni. Masuk ke dalam tu, nampak ada satu meja, lelaki tu pakai kopiah, salam. Lepas tu dia tulis receipt bagi. Oh, orang tu bayar zakat. Kita tahu. Tapi puasa, mana kita tahu? Muka sama je penat. Bajet-bajet penat. Betul-betul. Tengok muka orang perempuan. Wahal ada yang ABC. ABC. Allah bagi cuti. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi muka sama, kita tak tahu. Ha! Saya tengok pun tahu. Yang ni tak puasa. Tak, saya tak nampak. Tak nampak. Kadang muka bajet-bajet penat. Allah. Allah. Rupanya tak puasa. Kita tak tahu. Itu sebabnya besar pahala di sisi Allah. Tiga binatang yang berpuasa. Pertama, ayam mengeram telur. Ayam yang mengeram telur, dia tak makan berhari-hari tau. Sebab nak make sure telur tu dilindungi. Kalau kita dekat, macam ni kepak dia marah. Ya, betul. Ya, ya. Akhirnya setelah beberapa hari, menetas telur tu keluar anak-anak ayam yang comel-comel. Ulat kepompong. Berminggu-minggu tak makan, tak minum, tak keluar daripada situ. Akhirnya bila keluar, dia menjadi rama-rama yang cantik sekali warna dia. Kupu-kupu. Ular sawa bersalin kulit. Tak makan, tak minum. Antara 8 bulan ke 12 bulan. Ular sawa bersalin kulit. Itu sebab dia punya Allah Malaka Sumna ada lain. Dia boleh telan kebau lembu seko dia boleh telan. Betul tak? Tapi bila dia bersalin kulit. Allah Malaka Sumna. Kita ulang di situ, Cik. Ular sawa bersalin kulit. Tak makan, tak minum. Antara 8 bulan ke 12 bulan. Ular sawa bersalin kulit. Itu sebab dia punya Allah Malaka Sumna dan lain. Dia boleh telan kebau lembu seko dia boleh telan. Betul tak? Tapi bila dia bersalin kulit, dia tinggalkan kelongsong kulit lama. Berkilat warna dia cukup. Sepatutnya Ramadan menjadikan kita lebih baik. Dan sesungguhnya Ramadan sangat sulit. Begitu sulit melupakanmu. Kita tak akan lupakan Ramadan. Jadi excited lah kita dengan Ramadan. Jangan excited dengan Syawal saja. Waktu Syawal kena gembira. Itu sebab kalau kita nak minta maaf dengan suami, jangan tunggu pagi Syawal. Setiap malam kena salam suami. Sebab orang perempuan ada kecenderungan menyakiti hati suami tanpa sedar. Alah, mula jawab. Alah, fikir cerita sikit tu dia je. Dia sikit tu kita. Saya tahu, saya tahu. Tetapi orang perempuan senang masuk syurga. Tahu, jaga solat, jaga puasa kata Nabi. Jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Jaga keempat-empat ni. Masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Senang. So, setiap malam sebelum tidur, sebelum acara-acara lain. Acara. Abang, saya minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Saya minta maaf sangat kalau saya buat salah dengan abang. Kena buat macam tu. Lelaki pula, jangan kau belagak pula. Bila istri dah tu, ha, bakal tahu siapa. Bukan jam tu.
Dah lama aku tunggu saat ni. Bukan macam tu. Yalah, abang pun sama. Abang minta maaf eh kalau abang buat salah. Jadi barulah pagi raya. Pagi raya. Abang, selamat hari raya. Maaf zahir batin. Yalah, abang pun sama. Maaf zahir batin eh. Kita sesama memaafkan. Okay, love you. Love you too. Ini kau jamakkan dosa kau setahun. Kau tunggu pagi raya. Abang. Tak apa kau cakap lah, aku ampun dengan jelah dia. Tak faham dia. Tak tahu kau cakap apa. Sebab banyak sangat dosa yang nak dikombinkan. Lepas tu terkeluar pula. Lepas tu pak, hari tu saya tengah ambil duit abang 1,000. Suami, bila suami pula. Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami 1,000. Salah. Ah, mana dialah yang ambil. Haa kan. Confident dia tak. Nak minta lah. Suami tu dah lah jaga duit kebajikan masjid. Kau tiba pula duit tu 1,000. Jangan. Confident dia tak. Aduh, jangan eh. Ha, jadi itulah dia. Jadi rasa cukup sekadar tu. Kan mudah-mudahan. Walaupun saya tahu dalam masa yang terhad ini. Bak kata orang. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuatkanlah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Okey cik, itulah tadi part kedua cik ya. Part keduanya ini sampai di ending ya, sampai di akhir itu kelakar cik ya. Ya sekali lagi ya, apa ya, sebenarnya ini saya sudah mendengarkan beberapa kali cik, cuman ada beberapa yang memang saya terlupa. Mungkin saya pernah dengar dan saya lupa. Lupa lagi jalan ceritanya seperti apa dan tetap kelakar cuy. Aduh, sumpah ini kepala saya sakit banget cuy. Yang baru saya dengar tadi itu ulah sawah gitu. Ala laku asumna apa? Ulah sawah kalau lagi ganti kulit itu. Itu kan simpel banget ya kalau kita bilang ulah sawah makan itu kan simpel aja bilang kalau ulah sawah makan gitu. Ini diganti. Kalimatnya diganti cuy. Jadi saya tertawa berlebih di situ cuy. Aduh. Intinya banyak pengajaran yang kita dapat. Ya semoga korang bisa terhibur juga. Jangan berlebihan seperti saya, nanti korang sakit perut cuy ya. Apalagi kondisi apa sekorang lagi sementara makan, jangan cuy ya, jangan. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Sekali lagi ya, kalau korang ingin memberikan video-video yang menarik di TikTok, korang bisa tag nama saya di akun TikTok saya cuy ya, dan kita akan membuat konten ngakak plus lagi cuy. Oke, saya tunggu video dari korang, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya ya cuy ya. Kalau saya ada salah cakap tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.